Polsek Taman Sari melaksanakan silaturahim tiga pilar dengan Toga dan Thomas sekecamatan Taman Sari di ruang rapat Hotel Spark, Jalan Mangga Besar, Kelurahan Taman Sari, Jakarta Barat. Kegiatan silaturahim tiga pilar dengan Toga dan Thomas diikuti kurang lebih sebanyak 150 orang yang terdiri dari seluruh ketua RW, ketua FKDM, ketua MUI, dan para ketua masjid. Kapolsek Taman Sari AKBP Erik Frendris memaparkan tentang berbagai kejadian pidana yang menonjol di wilayah Taman Sari yang perlu diantisipasi bersama. Di antaranya penyalahgunaan alat komunikasi atau media sosial, kejahatan jalanan, curanmor, jambret, dan tawuran. Untuk itu, dimohon kepada Ketua RW untuk membuat pengamanan internal, di antaranya pembuatan portal, peningkatan jumlah hansip, dan lain-lain. Penyalahgunaan narkoba, jadikan narkoba sebagai musuh kita bersama. Camat Taman Sari Bapak Firmanuddin juga menambahkan, selain kerawanan yang disampaikan oleh Kapolsek tadi, ada kerawanan sosial yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Contohnya kebakaran yang diakibatkan oleh orang stres. Pihak kecamatan siap membantu dan mendukung program Kapolsek. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.